back again to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Widimesha. Di video kali ini aku bakalan ngasih review ke kalian hasil pemakaian selama 1 minggu produk terbaru dari Scarlett Whitening. Produknya itu adalah krim wajah. Nah, buat kalian yang belum tahu, Scarlett Whitening tuh ngeluarin lagi produk terbaru mereka dalam rangkaian face care-nya. Kalau sebelumnya Scarlett ngeluarin serumnya, sekarang nambahin ada krimnya. Mungkin kedepannya Scarlett bakalan nambahin tonernya atau mungkin bakalan bikin sunscreen. Tapi aku berharap sih kalau Scarlett melengkapi rangkaian face care-nya. Nah, di box ini tuh ada satu rangkaian face care-nya. Nanti kalian juga bakalan lihat di video yang unboxing packaging kayak itu. Face cream-nya tuh, itu tuh ada dua seri ya. Ada yang acne dan ada yang brightly. Jadi bisa banget buat kalian yang pengen mukanya lebih cerah, punya keluhan muka yang kusam, itu kalian bisa pakai yang brightly. Nah, kalau kalian yang punya permasalahan kulitnya itu berjerawat, kalian bisa pakai yang acne. Dan yang asiknya lagi nih, dalam satu rangkaian face cream itu tuh, walaupun yang acne, terus yang brightly, di masing-masingnya tuh ada dua, ada day cream sama night creamnya. Yang pertama ini ada facial washnya, ini tuh Scarlett Whitening facial wash dan ada mengandung glutathione, aloe vera, rose petal sama vitamin E. Jadi produk ini tuh lebih ke untuk mencerahkan, melembabkan, meningkatkan elastisitas kulit dan bisa menyegarkan kulit wajah kita juga. Dan yang paling unik di sini tuh ada rose petal yang real banget. Nanti kalian bisa pegang juga, kalau misalkan kalian udah beli nih, kalian bisa pegang si rose petalnya tuh bener-bener asli. Sekarang aku mau ngebahas serumnya. Sebenarnya aku udah ngebahas si serum ini tuh bener-bener super lengkap banget di video aku sebelumnya. Kalian yang mau nonton yang lebih lengkap lagi, lebih jelas dan ada review hasil pemakaiannya juga, kalian bisa klik langsung di atas. Nanti juga aku bakalan taruh link videonya di description box. Untuk serumnya, aku tuh pakai yang Brightly Ever After dan pakai yang acne serum. Sebenarnya acne serum itu aku pakai buat kayak ditotolin ke bagian yang berjerawat aja. Karena menurut pengalaman aku pribadi nih, aku tuh waktu itu pernah pakai si acne serum ini tuh dan ditotolin itu satu hari, dalam waktu satu hari jerawat aku langsung kempes, yang asalnya mau muncul tiba-tiba langsung gak ada, bukan gak ada, maksudnya langsung menciut gitu. Nah, dari situ aku bener-bener amazed banget sama produk acne serum dari Scarlett Whitening. Jadi kalian bisa nonton aja ya video lengkapnya di YouTube aku. Ini Brightly Ever After Serum, udah aku abisin satu botol waktu itu sampai habis bener-bener, karena bener-bener kepake banget buat aku. Dan aku udah pakai yang barunya lagi. Serum ini mengandung phyto-whitening, glutathione, sama vitamin C untuk mencerahkan, melembabkan, meningkatkan elastisitas kulit kita, melembabkan juga, bisa juga menyamarkan noda bekas jerawat. Jadi satu serum ini tuh bener-bener komplit banget fungsinya. Dan untuk yang acne, ini tuh mengandung tea tree water, salicylic acid, sama licorice. Untuk tea tree water tuh bener-bener holy grail untuk mengatasi jerawat ya. Dan untuk salicylic acid juga untuk mengatasi jerawat, licorice bisa meningkatkan kecerahan muka kita juga. Jadi bisa ngebantu mencerahkan kulit wajah kita. Next, kita ke pembahasan yang krimnya, yang produk terbaru mereka. Jadi di sini ada Brightly Ever After Cream yang day dan ada Brightly Ever After yang night cream. Untuk day creamnya aku suka banget karena teksturnya tuh nggak terlalu kental banget, nggak terlalu padat banget gitu loh. Jadi lebih ke kayak moisturizer, jadi lebih melembabkan kulit aku. Dan ada efek tone up-nya juga, jadi bisa mencerahkan dalam satu kali pemakaian. Untuk yang night cream-nya, dia tuh lebih, apa ya, kalau bisa dikatakan lebih tebal gitu sih. Si cream-nya tuh lebih tebal, jadi nggak terlalu light kayak yang day cream. Tapi ini tuh lebih ke melembabkannya tuh kayak double-double gitu. Karena kalau udah bangun tidur, kerasa banget si pipi tuh, si kulit wajah tuh lebih plumpy, lebih kenyal. Karena dia tuh efeknya lebih lembab gitu, menurut aku ya. Aku juga mau bahas sedikit nih tentang acne cream yang day sama night. Aku nggak pakai ya dua ini, karena kulit aku nggak berjerawat. Aku waktu itu cobain di tangan dan udah kelihatan si teksturnya. Untuk yang acne itu, antara day dan night itu nggak terlalu beda jauh. Mungkin kalian juga nanti lihat di review teksturnya. Menurut aku nggak terlalu jauh, si teksturnya tuh kayak sama-sama gitulah, 11-12. Kalau yang brightly itu tuh beda banget antara yang day sama nightnya. Kalau yang acne, antara day sama nightnya tuh teksturnya hampir sama. Kedua produk ini juga punya kelebihan karena bisa menyamarkan pori-pori kulit kita juga, terus bisa
meningkatkan elastisitas kulit. Wow banget sih itu. Dan bisa menyamarkan garis-garis halus. Buat kalian yang mau pakai juga, ini tuh satu jarnya gede banget loh. Isinya 20 gram, jadi bisa banget untuk pemakaian 1-2 bulan menurut aku. Untuk pembedanya antara yang Brightly sama yang Acne, kalian bisa lihat dari warna packagingnya juga udah kelihatan. Warna yang Brightly itu selalu khas warna pink, dan warna yang Acne itu selalu khas warnanya tuh warna ungu. Oke, sekarang kita bahas dulu reviewnya. Nah, sebelumnya aku mau bilang ke kalian kalau kulit aku tuh normal to dry, dan setiap kulit kita tuh beda-beda, jadi jangan disamain. Alhamdulillahnya nggak kerasa efek-efek negatif, kayak yang gatel, kemerahan, itu alhamdulillah nggak ada sama sekali. Sama kayak serumnya waktu dulu, aku nggak ngerasain yang namanya kayak mungkin bisa dibilang breakout kayak gitu. Dan aku saranin kalian harus pakainya itu satu rangkaian, karena biar lebih maksimal aja gitu hasilnya. Dari mulai facial washnya, terus serumnya, dan juga face creamnya. Ini foto before aku kayak gini. Ini tanggal 24 Maret. Kayak aku mau cerita dulu, jadi waktu itu tanggal 23 Maret paketnya itu datang, dan aku langsung cobain paketnya malam itu juga. Maksudnya face creamnya malam itu juga. Untuk krimnya yang aku rasain selalu bikin tone up wajah kita tuh jadi lebih cerah dalam satu kali pemakaian itu. Dan karena aku tuh pakainya cuma satu minggu nih ya, menurut aku untuk before afternya tuh masih hampir sama. Jadi pastinya juga harus butuh proses yang lebih lama lagi biar kelihatan lebih cerah. Dan aku setuju banget sama klaim dari Scarlett Whitening kalau face krimnya itu bisa meningkatkan kelembaban, karena memang di kulit aku yang dry ini benar-benar kerasa banget efek melembabkannya gitu loh. Kalian yang mau nanya harganya itu berapa sih, satu produknya itu, satu produk ya, bukan satu rangkaian, satu produknya itu masing-masing harganya Rp75.000. Nanti juga aku bakalan cantumin link pembeliannya di Shopee, jadi kalian tinggal klik aja description box aku biar kalian langsung klik langsung belanja. Buat kalian yang mau nanya tentang Scarlett Whitening, kalian bisa banget tanya di kolom komentar, nanti pasti bakalan aku jawab. Nah itu dia video aku kali ini, semoga kalian suka dan semoga video aku bermanfaat. See you on my next video, bye bye.